Santo Salvador dari Horta atau Salvador Plagibel I Bien lahir pada bulan Desember 1520 di Hospital Santa Coloma di Furnes, Girona, Catalonia, Spanyol, di mana kedua ibu bapanya bekerja sebagai pelayan. Semasa berumur 14 tahun, Salvador telah menjadi yatim piatu. Beliau berpindah ke Barcelona untuk tinggal bersama seorang kakaknya bernama Blasa. Di situ, Santa Salvador harus bekerja sebagai tukang kasut untuk membantu menyara kehidupan mereka berdua. Ketika kakaknya berkawin, Salvador memutuskan untuk menjawab panggilan hidup religius yang telah lama bergema dalam hatinya. Pada mulanya, beliau memasuki biara Benediktin Santa Maria di Montserrat di dekat kota Barcelona. Namun, beliau merasa tidak sesuai dengan peraturan biara yang ketat dan gaya hidup kontemplatif yang dipraktikkan para Benediktin. Beliau menginginkan gaya hidup membiara yang lebih sederhana. Karena itu, Santo Salvador masuk biara Franciscan di Barcelona dan diterima sebagai seorang lay brother. Beliau mengucapkan kaulnya pada tahun 1542 dan segera dikenal sebagai seorang bruder yang saleh dan rendah hati. Salvador kemudian ditugaskan ke biara Tortosa di Tarragona, Spanyol, di mana para atasannya memberinya tanggung jawab sebagai tukang masak, questor, biarawan yang bertugas mencari dana atau derma, dan pengangkut biara. Disinilah Bruder Salvador diberkati Tuhan dengan karunia penyembuhan yang luar biasa. Beliau menjadi terkenal sebagai seorang biarawan penyembuh yang mampu menyembuhkan pelbagai penyakit hanya dengan berdoa. Biara di Tarragona segera ramai diziarahi umat beriman yang mengharapkan penyembuhan ilahi. Tercatat jumlah pengunjung ke biara tersebut pernah mencapai sekitar 2.000 orang setiap minggu. Karunia penyembuhan Salvador mendatangkan rasa cemburu dalam hati para atasannya. Mereka mengesyakinya bersekutu dengan kuasa kegelapan dan membentuk sebuah komisi khusus untuk mengawasinya. Mereka juga merasa terganggu dengan kunjungan ribuan umat ke biara dan memutuskan untuk memindahkan Bruder Salvador dari satu biara ke biara yang lain. Pada tahun 1560, Bruder Salvador diadukan ke Tribunal Inkuisisi Spanyol berkenaan dengan pelbagai mujizat penyembuhan yang dilakukannya. Selepas melakukan beberapa siasatan, para hakim Inkuisisi tidak menemukan penyimpangan apapun dan memutuskan untuk menggugurkan tuduhannya. 5 tahun kemudian, Bruder Salvador dipindahkan ke biara di Cagliari, Pulau Sardinia, yang ketika itu menjadi wilayah Spanyol. Di sini, beliau kembali ditugaskan sebagai tukang masak di dapur biara. Di biara inilah, Bruder pembuat mujizat ini meninggal dunia ketika berumur 47 tahun pada 18 March 1567. Bruder Salvador mengalami 2 kali proses beatifikasi. Yang pertama oleh Paus Paulus V pada 5 Februari 1606, dan yang kedua oleh Paus Clemens XI pada 29 Januari 1711. Santo Salvador dikanonisasi pada 17 April 1938 oleh Paus Pius XI. Santo Salvador diperingati pada 18 March. Saudara-saudari terkasih, Santo Salvador memberi teladan bagi kita bahwa tidak mudah menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati, bahkan bagi seorang biarawan Fransiskan yang kudus dan penuh kuasa. Beliau sendiri difitnah, dihantar ke pengadilan,
dan pelbagai penderitaan harus beliau hadapi selama masa hidupnya di dunia. Namun, beliau tetap tenang menghadapi semuanya dan tidak pernah lari daripada pelayanannya, yaitu untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Saudara-saudari, semoga kisah Santo Salvador ini memberi inspirasi kepada kita untuk menghadapi segala penderitaan dengan tenang dan mengandalkan semuanya pada Allah yang pastinya selalu menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Santo Salvador dari Horta, pelayan Tuhan yang penuh iman dan kasih, Tuhan memberkati engkau dengan kuasa untuk menyembuhkan pelbagai penyakit. Dan engkau, tanpa mengenal lelah, tetap setia dan berani melakukan mujizat penyembuhan, meskipun difitnah dan cuba dianiaya. Ya Santo Salvador, doakanlah agar kami juga disembuhkan dari segala sakit penyakit kami, fizikal maupun batin. Biarlah kami juga mendapat menjadi sepertimu, yang terus setia melayani orang lain yang haus akan kesembuhan dan kasih Allah. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.